Halo semuanya. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa harga bahan politur ya, yang nantinya kursi ini ya, saya politur. Dan ini harganya ya, harga bahan-bahan politur. Tanggal 5 bulan 10 tahun 2019 ya. Ini tadi setengah kilogram serlak merek Tiger, harga 28.000. Setengah kilo oker dasar 3.000. Satu Virtus harganya 16.000. Setengah kilogram mata kucing harganya 6.500. Satu lem kayu ya, lem kayu merek Puma harga 11.000. Dua kaos tambah pop, ini bahan anu ya, bahan kain untuk politur, harga 3.500. Dan satu lem G 6.500. Total 74.500. Oke. Adapun jenis-jenis bahannya seperti ini ya. Ini namanya serlak. Seperti ini ya. Warna keemasan. Kalau ini Virtus. Dan ini mata kucing ya. Seperti bebatuan, warnanya juga keemas-emasan ya. Dan ini oker atau serbuk ya. Untuk penutup pori-pori kayu. Demikian sedikit info dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.